Dilansir dari pojok1.id, demi amankan kursi parlemen, manuver Yusril bela Jokowi terlihat cantik, tapi ini bahayanya. Keputusan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dinilai sangat rasional. Salah satu alasannya untuk mengamankan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Yusril mendukung Jokowi tentu banyak alasan. Salah satunya misi mengamankan PBB agar bisa lolos parliamentary threshold 4% di DPR. Ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Caniago, di keterangan persnya di Jakarta Senin 5 November. Dikatakan Pangi, PBB diyakini tidak lolos dalam parliamentary threshold, maka pilihan yang realistis adalah menyatakan sikap menjadi kuasa hukum Jokowi Ma'ruf untuk Pilpres 2019. Kekuasaan punya banyak akses yang bisa bantu PBB, kata Pangi. Namun demikian, tambah Pangi, hal itu juga berdampak negatif. Keputusan Yusril bisa mempengaruhi semangat dan loyalitas kader di akar rumput PBB. Mereka bisa saja kecewa. Kecewanya kecewa dalam, karena banyak juga kader di bawah itu anti Jokowi, tandasnya.